Projek ini melibatkan kerja-kerja menambah baik jaringan jalan raya sedia ada secara berfasa dari Sindumin ke Kudat, Ranau dan Sandakan dan seterusnya ke Tawau. Ia turut melibatkan pembinaan jalan baru dan naik taraf bagi fasa 1 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah sepanjang 706 km yang dibahagikan kepada 35 pakej kerja. Pakej kerja 28, 29 dan 30 yang merentasi daerah Kinabatangan, Sandakan, Beluran dan Telupit sepanjang 58 km yang telah dimulakan pembinaan seawal tahun 2016.